lagi lari-lari, itu bukannya Atifa ya? Atifa peserta Hafiz Indonesia 2017 yang tahun lalu, itu siapanya kamu? Kakaknya. Oh kakaknya, ini adiknya Atifa. Iya. Pas Kak Atifa di sini tampil, kamu ada juga nonton? Enggak. Enggak ikut? Enggak. Di balik papan aja? Iya. Wah saat itu kan kalau enggak salah bunda lagi hamil ya? Usah lihat ini bunda. Bunda lagi hamil ya? Iya. Bunda lahir belum sekarang? Sudah. Sudah? Namanya siapa? Anas. Anas? Umur berapa Anas sekarang? 9 bulan. 9 bulan? Ya. Katanya kamu belajar Al-Quran juga suka bareng Kak Atifa, betul ya? Enggak. Enggak? Katanya suka sama Kak Atifa. Enggak. Karena katanya kalau sama Kak Atifa, kok kamu salah bacanya suka dimarahin ya? Iya. Iya? Sebel enggak? Iya. Emang Kak Atifa hafalannya sekarang udah berapa juz? Masih 22 juz. Masih 22 juz? Kamu sekarang 12 juz? 11. 11. Mau nyusul enggak? Wah. Mau nyusul Kak Atifa enggak? Balapan sampai... Kak Atifa langsung ke sini. Bukan. Maksudnya kan kamu sekarang 11 juz. Kak Atifa 22 juz. Kamu mau... apa ya? Mau dibalap enggak? Enggak. Enggak? Jadi biar Kak Atifa duluan aja hafal 30 juznya ya? Enggak. Gimana sih? Aduh Kak Atifa makin bingung. Kalau temannya namanya siapa? Itu. Namanya siapa? Haidar. Dari rumah Haidar di mana sih? Haidar? Haidar rumahnya di mana? Depok. Di mana? Depok. Oh Depok. Tanya umurnya berapa? Umurnya berapa? 8. Berapa? 8. Oh 8. Iya. Haidar 8 tahun dari Depok. Kalau Farisa 5 tahun dari Kutai, Kalimantan Timur, betul? Kutai itu di mana sih Farisa? Di Kalimantan. Kalimantan. Pintar. Kalimantan apa ya? Timur? Iya. Kemarin kesini pakai pesawat bareng Umi berdua, iya. Kak Irfan mau nanya, emang kamu belajar Al-Quran itu dari umur berapa sih? 4. 4 tahun? Berarti baru 1 tahun menghafalnya? Betul. Umi, betulkah? Intensnya mulai umur 4, tapi belajar mulai umur 2. 2 tahun? Iya. Bagaimana caranya Umi? Diperdengarkan aja Kak Irfan. Perdengarkan, dan kita orang tuanya juga rajin-rajin mentahsin. Kemudian dimulai membacanya mulai kapan? Dia baru bisa membaca usia 4. Membaca Al-Quran sendiri? Ya, membaca Al-Quran. Jadi begitu bisa baca baru bisa ditarget hafalannya, misalnya sehari 3 baris terus naik setengah halaman. Subhanallah. Terima kasih ceritanya memberikan inspirasi kepada kita semuanya ya. Terima kasih Umi. Waduh Farisa, terima kasih ya. Oke, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya betul, tepuk tangan untuk Farisa. Kak Irfan yang ucapin salamnya dijawab.